Allah sudah cinta kepada Allah, dan Allah kan Maha Cinta, Rahman dan Rahim. Allah memberi kesempatan pada kita untuk jatuh cinta pada manusia yang dihalalkan oleh Allah dengan syarat-syarat, syarat dan kondisi berlaku. Gitu ya. Kita ini sampai ke akhirat nanti, maka bercintalah karena Allah. Jangan bercinta hanya mengikuti golongan satu saja. Kesan saya sangat bagus, yaitu ternyata nikah itu mudah loh, daripada kita harus berpacaran lama dan lain, dan ternyata dengan kita memantaskan diri itu nikah itu mudah. Saya mau mengucapkan terima kasih karena dengan adanya acara ini pengetahuan semakin bertambah, banyak menambah wawasan saya terhadap keilmuan tentang Islam. Sarannya untuk tetap semangat dan tetap istiqomah di jalan Islam ini, ihdinash shiratal mustaqim. Bagaimana menjaga hati dan pandangan? Ya, caranya memang jelas dalam Quran, buat pandangan mah godul babsor, jaga pandangan ya. Apalagi kepada yang jelas merupakan aurat. Sebetulnya kalau buat perempuan mah enggak terlalu banyak persoalan.